dalam waktu kurang lebih 15 bulan, tapi tetap saya tawar pada Menteri Kesehatan agar bisa menjadi kurang dari 1 tahun, insya Allah ini akan bisa kita selesaikan. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang telah diuji melalui penelitian di berbagai negara. Terbukti aman dan tentunya telah mendapatkan rekomendasi nantinya dari BPOM dan juga telah dinyatakan halal oleh MUI kita.